Halo kalo friends, di sini terdapat sebuah soal. Tentukan pecahan paling sederhana berdasarkan gambar tersebut. Bentuk pecahan, jumlah kotak hitam, per jumlah seluruhnya, jumlah kotak hitam kita hitung sama-sama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63 63 64 65 66 67 68 maka kita tulis di sini 68 per jumlah seluruhnya maka kita lanjutkan saja perhitungannya 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Jadi di sini jumlah seluruhnya adalah 100. Selanjutnya kita sederhanakan dengan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 68 dan 100. Untuk 68 kita bagi dengan bilangan prima terkecil mana bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri dan di sini bilangan prima terkecilnya adalah dua hasilnya adalah 34 kemudian 34 bisa dibagi dengan dua hasilnya adalah 17 maka faktorisasi prima dari 68 adalah dua dikali dua dikali 17 atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 17 Selanjutnya untuk 100 kita cari faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor 100 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 hasilnya adalah 50 50 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 25 25 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 5 maka faktorisasi prima dari 100 adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2 untuk mencari FPB caranya kita cari faktor yang sama dengan pangkat yang paling Kecil, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Dan di sini, faktor yang sama kita temukan, yaitu sama-sama 2 -sama ya, co friends Dan pangkatnya juga sama-sama 2. -sama Jadi, FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Atau, sama dengan 2 dikali 2, yaitu 4. Karena FPB-nya 4, maka di sini 68 dibagi 4, 100 juga dibagi 4. Sehingga, sama dengan 17 per... 25. Kofren sehebat sudah menemukan jawabannya. Tetap semangat belajar ya!